sahabat pemenangan pasangan Pilpres dan Cawapres Jokowi Amin Asahan Sumatera Utara melakukan fogging ke rumah-rumah warga. Kegiatan ini salah satu bentuk program kerja tim sahabat Jokowi Amin Asahan. Pelaksanaan fogging yang dilakukan kepada warga ini mendapat respon positif dari masyarakat. Pasalnya dilakukan untuk memberantas bersarangnya jentik-jentik nyamuk berbahaya seperti di parit dan selokan. Ketua tim sahabat Jokowi Amin Asahan mengatakan bahwa kegiatan fogging ini merupakan salah satu program kerja tim sahabat Jokowi Amin. Kegiatan fogging tersebut dilaksanakan di Kelurahan Sidomukti, Kelurahan Tebing Kisaran, dan Kelurahan Kisaran Timur. Terima kasih kepada tim Jokowi Amin pilihanku dari Kabupaten Asahan yang telah melakukan fogging di wilayah Kecamatan Kisaran Timur. Ini sangat membantu masyarakat karena perbelakangan ini ada simptom bahwa beberapa warga masyarakat, terutama anak-anak yang sudah ada gejala demam berdarah. Semoga kerja nyata ini mengambil simpati masyarakat. Kami yakin bahwa masyarakat Kisaran Timur akan mendukung Pak Jokowi dan Amin sebagai presiden periode 2019-2024. Harapannya apa? Harapannya adalah bahwa semua program yang dilakukan selanjutnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Asahan khususnya dan di Indonesia umumnya. Oke, kami dari sahabat Jokowi, Kabupaten Asahan, umumnya di Kabupaten Asahan, khususnya untuk Sumatera Utara. Kami membuat kegiatan atas dasar rekan-rekan semua, sahabat yang bersatu, untuk membuat program-program lanjutan ini. Tadi persoalan booking untuk tiga lokasi yang ada di Asahan, Kisaran Timur, Kisaran Barat, dan Tebing Kisaran. Ini adalah program kami. Beberapa hari yang lalu kami buat program santunan anak yatim dan bantuan-bantuan berupa sembako untuk orang-orang miskin, parkir miskin. Insya Allah, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Asahan, Batubara, Rantau Prapat, dan sampai Riau menerima apa yang kita sampaikan, karena mereka pun sudah mengerti bahwasanya Jokowi ini banyak menerima ujaran-ujarannya kebencian, masalah hoax, dan macam-macam. Ya, kita sebagai tim relawan Jokowi Amin memberikan masukan kepada masyarakat, menunjukkan bahwasanya itu tidak benar, itu adalah hoax. Masyarakat yang kami temui rata-rata menerima apa yang bisa kami sampaikan dan mereka pun sudah mulai paham. Selama ini mereka tidak paham. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV. Salam Tribrata.